Oke, hai Sir, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini masih ada di studionya HSR Wheel nih, velg-velg baru yang baru datang ya, yang akan gue kasih lihat ke kalian. Ini dia velgnya. Nah, ini dia velg yang pertama. Ini adalah HSR Muita. Dia ini spesifikasinya itu ring 19 dengan lebar itu 8,5 dengan offsetnya 42. Dan dia ini single PCD di 5114. Ini 5114 dengan ring 19 ini termasuk yang jarang ya, karena spek-spek nanggung gitu. Biasanya kalau di 5114 itu, kalau dari 18 biasanya loncatnya langsung ke ring 20. Karena kalau ke ring 19, selain bannya juga jarang dan langsung tipis biasanya, tampilannya lebih better ke langsung 20 karena lebih besar jadinya kan. Dan mungkin pilihan bannya juga lebih banyak buat mereka yang pakai mobil dengan PCD 5114. Makanya jarang banget nih di ring 19. Tapi keren juga sih. Nih ya, ini aja tuh desainnya sebenarnya termasuk yang simple modelnya ya. Dia model palangnya palang yang ngalur gitu. Dan warnanya juga cuma dua warna, bronze sama polish. Dan dia model bronze-nya juga bronze yang mengkilap, jadi bukan yang matte. Dia model bronze yang berkilau gitu tuh. Terus model palangnya juga enggak sampai ujung, tapi nih ada putusnya di sini. Sebenarnya nih kalau buat desain-desain kayak gini ya, untuk Civic juga lucu sih. Civic bagus nih pakai ini. Terus Innova juga, tapi Innova kayaknya better langsung naik ya. Terus Alphard juga kalau mau bisa nih pakai ini. Ini dia selanjutnya yang datang nih adalah HSR Kamikaze. Dia ini yang datang itu speknya di ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42 ya. Beberapa bulan kebelakang ini kita sempat sedikit banget gitu stok-stok yang di ring-ring kecil ya, terutama 14 dan 15. Dan ini akhirnya kita masukin lagi nih spek di ring 15 nya ya. Dan ini sebenarnya spek-spek yang rata gini, offsetnya itu untuk bagian belakang ya, biasanya agak masuk, jadi nggak yang pas body. Dan kalau untuk modelnya ya, emang model palangnya sebenarnya simple sih. Mungkin karena itu juga banyak yang suka. Dia nggak yang terlalu ribet, yang model-modelnya berakar gitu. Jadi benar-benar cuman ya udah palang, 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 velg gitu jadinya kan. Nggak yang terlalu banyak model desainnya. Cuman ini kita tampilin warnanya pakai yang gold. Jadi meskipun model palangnya simple, paling enggak eye catching gitu kalau di mobil. Tapi selain yang gold ini, dia juga sebenarnya ada warna grey-nya sama ada warna hitamnya juga ya, si HSR Kamikaze ini. Oh iya, satu lagi. Dia ini single PCD di 4100. Wah, ini mobil LCGC nih, masuk nih semuanya nih. Brio, Ignis, Karimun masih masuk. Sirion, Ayla, Agya, wah pokoknya masuk deh nih. Mobil-mobil kecil nih ya, yang pada suka-suka tampilan yang rada-rada mentereng gitu kan, pakai warna gold ini keren banget sih. Oke, ini dia selanjutnya. Ini adalah HSR Tsukuba. Dia yang datang ini di ring 17, lebarnya belang, depan itu 7,5 dan belakangnya 9. Offsetnya itu 42 dan 30. Ini yang bagian depannya ya, yang lebar 7,5. Dia ini double PCD di 400 dan 414. Ini udah sering banget nih kita kita restock, kita unboxing, udah sering banget ini. Dan model warnanya juga banyak banget pilihannya. Ada salah satunya yang kayak gini, yang black red ring, ada yang full black, ada yang silver polish, terus ada yang black polish, pokoknya banyak banget nih pilihan warnanya ya. Kalian tinggal pilih sesuka selera kalian nih. Dan untuk yang datang kali ini ya, untuk yang kita restock kali ini tuh, dia itu warnanya black red ring. Nah, ini ada merahnya ya. Dia blacknya ini black matte, jadi nggak yang mengkilau banget gitu, nggak yang berkilau banget blacknya. Tapi ininya, rednya ini red yang metallic.
Jadi kayak ada kilap mengkilapnya gitu. Cuman kekurangannya ini kalau ini pendapat pribadi ya. Kalau yang gue lihat nih, kalau misalnya warna kayak gini, misalnya kalian pemakaiannya itu jorok, apalagi mungkin joroknya itu kayak yang terlalu sering mepet ke trotoar, atau kalau misalnya lagi bayar tol kena trotoar separatornya gitu segala macem, ini gampang banget pudar gitu catnya jadinya. Maksudnya ya istilahnya kalau misalnya kalian yang termasuk bawa mobil itu jorok nih, ini salah satu yang gampang ini sih, gampang rusak jadinya. Sebenarnya kalau ngelihat model palangnya ya, palangnya juga termasuk yang simple, cuman jari-jari gini doang, tapi ada banyak jari-jarinya. Dan yang gampang juga dibersihinnya karena nggak terlalu banyak motif-motif lainnya, coak-coaknya juga nggak terlalu banyak. Dan nggak terlalu bolong ke belakangnya, karena palangnya termasuk yang lumayan padat nih ya, si Tsukuba ini. Okay, ini dia terakhir velgnya ya. Ini ada HSR Misato. Dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45. Dan dia ini single PCD di 400. Dan kalau misalnya kita lihat desainnya ya, hampir mirip sama Tsukuba yang tadi, black red. Cuman dia ini bedanya si warna merahnya ini, dia tuh kayak warna merah apa ya? Pokoknya merahnya merah yang pekat gitu. Kalau yang tadi kan metalik, jadi dia merahnya yang ini nih benar-benar merah gitu. Dan desainnya bukan di bagian ujung lips, jadi dia ada penyangga hitam lagi nih dari setelah merah. Jadi benar-benar bagian ringnya doang. Terus kayak apa ya? Kayak ada sedikit kayak di curving gitu. Terus baru dikasih warna merah gitu dia. Dan ini juga Misato termasuk velg yang sering kita iniin ya, kita unboxing juga, terus kita restock juga. Dan modelnya juga macam-macam nih. Ada yang warna di sini, ada warnanya. Ya kan? Terus ada yang polos segini, terus ada red ringnya. Pokoknya macam-macam nih warnanya nih. Tapi yang kita restock kali ini yang black red ringnya. Ini buat yang pada sering nanya kok enggak ada single PCD segala macam nih. Kita bikinin ya si HSR Misato ini di ring 17 dengan single PCD di 400. Terus belang juga ya 7,5 dan 9. Jadi yang nyari single PCD terus lebar. Nah ini rekomendasinya nih HSR Misato, langsung aja dibungkus. Oke. Sekian dulu deh video kali ini ya. Buat kalian semuanya yang lihat tadi dari awal sampai akhir, velg-velgnya itu udah bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Jadi kalian yang mau datang bisa langsung fitting aja, atau yang mau pesan online juga bisa. Kita bisa di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, langsung aja pesan. Atau bisa chat dulu ke adminnya, nanti akan dibantu sama admin masing-masing marketplace-nya ya. Dan juga kita lagi mau bagi-bagiin 2 set velg karena kita sudah 100.000 subscriber. Jadi langsung aja tulis di bagian kolom komentar sesuai dengan isi kontennya. Siapa tahu kalian yang beruntung. Ya kan? Mantap banget. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gua Astrid Tasmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.